Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mayang dari Ichan Crochet. Kali ini hari Selasa ya, berarti kita belajar tentang motif rajut. Nah, motif rajut yang akan kita pelajari hari ini adalah yang diagram ini. Aku ambil dari aplikasi Pinterest.com. Nah, pada videonya ini nanti berarti kita selain membuat motif juga belajar untuk membaca diagram. Seperti pada hari Senin kemarin, kita sudah belajar stitch-stitch dasarnya ya. Oke, untuk bagian awalnya, tanda titik ini artinya slip knot awal. Kemudian ada yang bulat-bulat ini adalah rantai atau CH. Pada motif ini menggunakan kelipatan 4 ya. Jadi pada contohnya ini ada 12 CH yang harus kita buat. Oke, kita mulai ya. Terus posisiin dulu benangnya di tangan. Kalau udah diposisikan, silakan buat slip knot. Kemudian kita mulai membuat rantai sebanyak 12. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebanyak 12 ya. Jadi banyak rantainya, boleh berapa aja, tapi yang aku contohin sesuai diagram itu 12. Setelah 12 rantai, karena pada row satunya kita menggunakan SC, artinya di sini kita tambah satu rantai lagi supaya bisa naik menjadi SC. SC itu tingginya setinggi satu rantai, teman-teman ya. Nah, setelah ditambahkan satu rantai lagi, kita mulai membuat SC pada rantai kedua dari hook. 1, 2, artinya di rantai ke-12 tadi. Sesuai diagramnya, kita buat 4 SC. Lalu perhatikan setelah 4 SC itu ada rantai yang panjang. Rantai yang panjangnya di situ ada 12. Jadi kita buat rantainya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 12 rantai, di sebelahnya langsung bikin lagi 4 SC. 1, 2, 4. Nah, ini biarin aja dulu ya. Lanjut lagi membuat 12 rantai. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Setelah 12 rantai, kita isi lagi di sebelahnya 1 SC. Sebanyak 4 kali. 1, 2, 4. Nah, jadinya seperti ini dari diagram yang tadi ada di gambar itu ya. Kita lanjutkan ya. Perhatikan ada 3 baris SC, tapi nggak ada ininya lagi, nggak ada rantainya. Nah, itu berarti kita harus membuat 3 baris SC. 3 baris SC. Naik 1 berarti 1 CH dulu, naik SC ya. 1, 2, 3, 4. Nah, terus rantainya ini gimana? Dilewatin aja teman-teman. Langsung ke sini ya. Langsung ke sebelahnya. 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian lompat lagi rantainya, dicuekin aja. Lewatin, kita ke sini ya. Ke sebelahnya lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru baris kedua. Chain satu lagi naik. Buat lagi 1 SC.
sampai ke sini. Nah, ini sudah sampai yang di ujungnya. Chain 1, baris keempat ya. Ini baris terakhirnya. 1, 2, 3. Oke, balik. Nah, ini udah selesai 4 baris seperti pada diagram. Kita akan ke baris kelima, mulai membuat rantai seperti ini lagi. Warnanya boleh macam-macam ya, nggak mesti dua warna, boleh 3, 4. Slip knot dulu sebaiknya teman-teman ya. Kemudian chain 1, tarik yang abu-abu. Kemudian kalau yang abu-abunya nanti mau dipakai lagi, ikutan naik. Ikutan naik ya. Nah, seperti itu, selipkan sekali aja. SC pertama. Ini kencangin. Sambil menyelipkan sisa benang, yang abu-abunya tinggal lagi. Kita buat 4 SC. Setelah itu, seperti tadi, buat 12 rantai. Kemudian buat lagi di sebelahnya 4 SC. Setelah 4 SC, buat lagi 12 rantai. Di sebelahnya kita isi SC lagi ya. Oke, ke baris ke-6. Chain 1, balik. Kita isi SC semuanya. Rantainya kita lewati ya. 3, 4, sini. Ingat nih, ini dilewatin. Dilewatin, kita langsung ke SC-nya aja ya. Balik, naik ke row ke-7. Isinya SC semua sampai row 8 ya. Oke, ini sudah selesai row 8. Nah, jadinya seperti ini. Teman-teman teruskan cara ini sampai beberapa row ya. Ini saya sudah di baris ketiga untuk warna yang terakhir ya. Tinggal satu baris lagi ke sini dan selesai. Tapi sebelum itu, kita pasang dulu kepang-kepangnya. Kita pasang dulu seperti ini. Nah, dimasukkan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga kita naikin. Kalau sudah selesai baru kita teruskan yang ini. Setelah chain 1, ingat hitungannya 4 SC. 1, 2, 3, 4 itu sambil kita ambil yang ini. Ya, kita ambil 4. Terus yang kelima kita tetap kaitkan lagi di sini ya. Kaitkan lagi 5. 1, 2. Ingat 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kait. 5 juga kait ke kepangnya.
yang depan ya. Satu, dua, tiga. Baik, ini udah selesai. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi motif ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk membuat cover botol, tas, dompet, bahkan topi ya, atau sekedar untuk konektor masker, tali tas, ini juga bisa. Itu saja untuk belajar motif kita kali ini, motif kepang dengan menggunakan dua macam stitch yaitu CH dan SC. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan menonton video ini sampai habis. Semoga nanti kita ketemu lagi di video-video bermanfaat seputar merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.